ada di alun-alun Kota Bondowoso. Kalau tadi kita sudah membahas seputar sejarah, ada lagi yang harus kita bahas, yaitu bendi wisata. Ada salah satu penarik bendi yang getol melestarikan bendi tradisional menjadi bendi wisata, yaitu Bapak Hadi. Yuk kita kenalan lebih jauh dengan Bapak Hadi. Halo Pak Hadi. Halo. Nah, actionist ini dia nih penari kusir bendi yang ada di Kota Bondowoso dan ini adalah bendi wisata. Wah, meriah banget ya Pak ya. Ada musik yang keras, ada juga bunga-bunga ya Pak ya. Dan satu lagi nih, ini Pak yang unik nih, kacamatanya nih unik nih Pak. Oh iya, ini dari nenek moyang ini. Dari nenek moyang ya Pak. Iya, iya. Pak, boleh dong Pak ajak si Kak keliling-keliling di Bondowoso ini alun-alun, boleh Pak? Insyaallah, iya. Nah, ayo Pak kita langsung muter-muter aja. Ngobrol-ngobrol dulu bareng Tika. Makasih ya Pak ya, Tika udah diajakin keliling nih Pak. Ya. Pak, boleh dong Tika tanya-tanya. Tadi kan Tika udah keliling-keliling nih Pak. Sekarang Tika mau tanya. Biasanya nih Pak, rutenya nih kemana aja sih Pak selain alun-alun Bondowoso ini Pak? Kalau rutenya itu ya tergantung peminat. Ke Kampung Arab, ke Terminal, ke Telkom ya. Di situ lagi rutenya. Jadi udah bukan hanya di alun-alun aja ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nah Pak, udah berapa lama sih Pak Bapak nih jadi kusir bendi? Insya Allah mulai tahun 2004. Sudah dari 2004 ya Pak ya? Berarti udah lama banget ya Pak ya? Insya Allah, insya Allah. Nah Pak, kalau harganya nih Pak, tarifnya berapa sih Pak? Kalau satu kali putaran aja nih Pak, berapa? Kalau tarifnya ya di muter di alun-alun itu satu kali 15, ini dua kali 20. Gitu Pak. Ya. Nah, suka dukanya nih Pak, Bapak sebagai kusir bendi nih apa Pak suka dukanya? Ya, suka-suka itu ya tergantung apa, keinginan. Tergantung keinginan. Keinginan, ya, ya. Nah Bapak, harapan Bapak nih apa Pak ke depannya Pak? Insya Allah ya, semoga ya itu tetap ya dilindungi sama Bapak Bupati. Kalau ya, ini masih. Ya terus saya insya Allah ya. Jadi bisa menarik minat warga Bondowoso ya Pak ya, bisa naik bendi ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Hadi. Saya sudah diajak keliling-keliling nih, terima kasih sekali. Nah actionist, Tika udah puas nih keliling naik bendi dan setelah ini Tika akan ajak kalian menikmati nikmat kuliner yang ada di Kota Bondowoso. Jadi tetap di On Action Indonesia.